adalah tanah dan adalah apa yang harus diurus pembayaran tanah nasional ini di semester 1 2022 mencapai 3.859 triliun rupiah dengan volume transaksi 3.64 miliar transaksi. Jika dibandingkan ini meningkat sebesar 2.4%. Dan sudah berhasil ya Pak? Jadi mungkin itu solusi saya Pak. Kita ini kita panggil bersama sama pemerintah. Terima kasih Pak. Jadi dalam konteks sana pada saat mereka berhasil terlibat, tapi juga pas statusnya gagal, biasanya uang itu kan masuk ke saya tidak bisa menunggu-nunggu ya, Mas. Dan saya bilang, memang sudah